intinya selalu mendapatkan komplain dari masyarakat. Komplain pertama termasuk tadi di pasar. Pagi-pagi kita jalan dari di pasar. Pak, kok yang dapat bantuan itu terus kami nggak pernah dapat. Oh, langsung betul. Pak, kalau itu pun mumet kan, disini daftar-daftar mawon itu butuh dikek-kei bantuan nih. Itu yang muncul. Lalu kita cari apa persoalannya. Ternyata Bapak Ibu persoalannya adalah data. Maka pada saat saya jadi gubernur, sering ngobrol dengan Pak Bupati, dan Boyolali ini salah satu yang sangat kreatif untuk melakukan pendataan kepada penduduk. Maka kalau datanya sudah benar, maka bantuan apapun yang akan kita berikan, salurannya tepat. Oke lah. Pak Komari punya satu KTP. Pekerjaan apa ini, Pak? Swasta, Pak. Pekerjaan swasta, ya apa? Tukang parkir di Puskesmas Mojosama, Pak. Wow, tukang parkir. Nah, miturut jenengan, ini kunun jauh, Pak, ya? Miturut jenengan. Jenengan itu termasuk orang yang mampu atau tidak mampu. Menurut jenengan dhewe, ose to, sadurunge engko dicek karo pemerintah termasuk tidak mampu. Termasuk tidak mampu menurut Pak Komari. Ada pendapatan yang rutin? Ada dari parkir. Dari parkir. Berapa? 60.000 per hari. 60.000 per hari. Miturut jenengan Pak Komari mampu atau tidak mampu? Langsung terbelah kalau dosen mampu dosen. Anggaplah Pak Komari tidak mampu, maka Pak Komari berhak mendapatkan jaminan. Mungkin datanya Pak Komari itu dari Dukcapil langsung kelihatan. Pak Komari nyambut gawene tukang parkir, kira-kira pendapatannya semene, masuk kategori tidak mampu, maka berhak mendapatkan bantuan. Kok jenisnya digoleki? Oh, pendapatan sekian masuk sekian, oke. Berarti ini untuk jaminan atrok. Sing liyane tambah B karo C, tonggone D. Dadi nanti kalau ada yang betul-betul tidak mampu, ampun iri.
Itulah namanya adil. Adil itu Pak Bupati ra mungkin entuk PKH. Pak Wakil ya ra mungkin entuk BLT. Pemenang Pak Ketua DPC, lah omahe magrong-magrong, ra mungkin entuk jaminan karena mampu. Tapi Pak Komari dapat, maka Pak, kalau Pak Komari dapat Pak Bupati apa ya iri? Boten. Jenengan Mas Maris itu Pak. Pak Haryanto, apa ya iri? Boten. Karena tidak iri, maka beliau dapat. Kalau sudah dapat, nanti dicatat sama pemerintah bahwa yang tidak mampu sudah mendapatkan bantuan. Kan nanti KTP-nya dijadiin satu. Ya. Bukan KTP-nya, KTP-nya satu tro. KTP sakti. Kartu-kartunya jadiin satu, jadi KTP saja. Ya, maksud saya begitu. Oke. Datanya bisa dipastikan tidak tepat sasaran dan tidak bocor. Pertanyaannya bagus, tepuk tangan. Keren loh, tidak bocor loh, Pak. Ini keren ini. Sebenarnya di dalam undang-undang kependudukan itu sudah ada. Kebetulan saya waktu di DPR masih ikut membahas soal itu. Yang pertama jenengan betul, datanya tidak boleh bocor. Kemarin ada cerita data bocor, gitu? Maka security sistemnya sekarang diperbaiki. Yang kedua, setelah itu datanya diolah. Diolah itu untuk tahu jenis kelamin, umur, pendidikan, status sosial, status ekonomi ini sembarang kalir. Anak-anak muda membantu saya ikut sekarang menyiapkan itu. Nanti insya Allah 14 Februari menang satu putaran langsung nyambut gaya gaspol. Anak-anak muda sudah membantu untuk itu. Dan pertanyaan tadi betul, ada dua hal. Satu, bagaimana membagi itu dan memanfaatkan itu agar bisa masuk sasaran-sasaran yang mau dituju. Sehingga nanti dalam anggarannya disiapkan berapa bantuannya untuk siapa, kapan. Yang kedua, benar pertanyaannya, datanya jangan sampai bocor. Maka nanti biar ahli-ahli teknologi informasi yang membuat pengamanannya. Makasih. Tapi ngomong-ngomong soal jaminan yang waktu tidak mampu, saya juga berarti dapat jaminan loh Mas. Loh, saya tidak itu? Mampu. Mampu apa? Tidak mampu tuh hidup tanpamu Mas Ganjar. Iya. Iya, nek menah ya. Iya, ini berkebutuhan khusus juga. Kastono apa? Nyambut damel. Pak Sinten? Bapak Sriyono, Pak. Sriyono? Ya. Nyambut damel ya apa? Sehari-harinya saya sebagai guru ngaji gratisan. Oh, yang guru ngaji tadi. Yang ingin saya tanyakan sama Bapak, mohon maaf sebelumnya, saya mewakili teman-teman seprofesi saya, Pak. Sebagai guru ngaji gratisan, tiap harinya sebagai penyemangat atau untuk mengangkat guru ngaji tersebut, gimana minta solusi sama Bapak agar bisa semangat dan bisa diangkat punya perkembangan secara umum, Pak. Saya mewakili. Oh ya. Tapi secara pribadi, Pak, mohon maaf ya, benar-benar mohon maaf ini. Saya menginginkan sudah lama ingin punya tempat yang nyaman buat ngajar anak-anak. Selama ini tempatnya nggak layak pakai, Pak. Terima kasih. Oh, mantap. Yang pertama, sekolah ya, Pak, di sini. Alhamdulillah sampai SMA saya tidak lulus, masalahnya mau ujian saya jatuh dari sepeda yang mengakibatkan sarafnya cepet. Oh, itu karena jatuh dari sepeda dulu. Iya. SMA-nya nggak lulus. Nggak. Kok kejar paket C? Sudah terlalu tua ini, Pak. Nggak ada belajar itu sampai tua, nggak boleh berhenti pengen pura. Pengen, Pak. Nah, monong, pemilu kejar paket C. Insya Allah, Pak. Tak biayai. Siap, Pak, siap. Lalu ya. Pak biaya itu bayarin piro. Senang bae lah, Bro, ngono iki gampang, Bro. Sing penting semangatnya kan penyemangati loh. Siap punya semangat? Siap, Pak. Mengkene enten kesempatan napa-napa niku yo. Datane jenengan jelas niku teng KTP niku wau, gitu. Siap, Pak. Jenengan punya bantuan sing provinsi sing guru ngaji niku? Sampun, Pak. Wes sampun. Sampun. Ngomong no be aku ya. Gubernurnya sopo, Pak Suwi loh. Makanya waktu Pak Mahfud ke
Sabang, saya di Merauke, ini kita launching untuk memperhatikan guru ngaji, guru agama, apa Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya kita kasih agar kita perhatian sama beliau. Oke. Nah, yang penting jenengan ajarkan kepada anak-anak kita kebaikan. Siap. Budi pekerti. Siap. Kalau kita beda agama, suku, golongan, ras napa mawon, diajari anak-anak untuk selalu hormat. Ngerti toh? Wong kalau tidak saudara seagama, ya dia saudara sekemanusiaan, gitu. Nah, itu dari guru-guru ngaji. Ngerti nggih? Ya, nanti kalau soal tempatnya seperti apa, disiapkan, kalau perlu diusulkan. Ini kan nggih basnas nggih saged. Sing penting jenengan temen. Oke. Bantuannya sudah pernah dapat apa? Ya, bantuan guru ngaji sudah dapat. Terus bantuan PKH? Sudah dapat. BLT? Kalau BLT, alhamdulillah, kalau nggak salah 3 kali, Pak. 3 kali? Ya. Terus sekarang masih dapat lagi? Enggak. Oh tidak, kenapa? Enggak tahu, Pak. Oh, enggak tahu, nah ini. Tahu. Ini contohnya, kalau enggak tahu, nanti dengan ini akan menjadi tahu. Didata satu persatu sehingga nanti kita bisa tahu. Kata nggih? Ya, wes, tentukannya sehat terus. Saya selaku petani kecil dan buruh petani, yeah. Ini untuk di Sakopen khususnya dan nanti umumnya Kecamatan Teras, Pak. Yeah. Untuk akses jalan pertanian, mohon yang belum dibangun untuk dibangun, diperbaiki untuk kelancaran petani ke sawah, panen maupun nanam. Jalan usaha tani. Usaha tani, okay. Ya, akses jalan itu ya, yeah. Nanti panen juga efisien biaya dan waktunya juga, yeah. Nah itu. Jalan usaha tadi, yeah, jalan itu penting, betul. Kalau pertaniannya bagus, itu Pak Bimo kemarin juga mikir, kalau itu sawah itu dikonsolidasikan jadi satu, galengannya dilangi, itu jenengan untuk traktor, caranya nanduri so nganggo transplanter, mungkin nempun panen nganggi kumben, nganggi kumben itu, singgara miwong sidi reketek rampung. Ini kalau kita mau pertaniannya modern. Nah, kami sedang menyiapkan itu. Jadi insya Allah 14 Februari ini jalan, sistem ini kita kerjakan. Program Bapak yang keempat. Oh iya, ya. Itu adalah pembangunan 10 juta nggih, Pak. Perumahan. Oh, perumahan. Kula nggih dereng gadah griya, Pak. Itu kita itu hati surat. Tapi betul itu. Pembangunan itu, yeah. Memang di daerah Boyolali khususnya itu sudah banyak sekali pembangunan KPR gitu nggih, Pak. Yeah, tapi memang yeah. Prosesnya rumit sekali, rumit, yeah. Dan melilit ngoten. Wong subsidi kok regane ugal-ugalan. Ya apa rek? Aku ya ora betah. Ya apa rek? Sampeyan asline ngendi sih? Kula asline Wonogiri. Tapi kula nggih Wonogiri, tapi kula kan dekat kali Pacitan. Oh, kira. Dan ya. Terus bagaimana terobosan Bapak untuk program Bapak ini? Ya. Apakah itu akan membuat DP semakin ringan atau bagaimana? Atau ada subsidi yang lain? Ya, saya jelas nggak pakai DP 0% nggak pakai saya. Tuh, kaya janjinya sih sampai siapa tahu juga dapat pekerjaan. Ya. Soal rumah ini betul, jadi kita lagi siapkan. Kalau perlu kita siapkan skim kredit khusus untuk golongan, mohon maaf ya, golongan yang rendah. Sehingga itu nanti bisa terjangkau. Ini uji coba saya waktu jadi gubernur, judulnya Tuku Lemah Oleh Omah. Sehingga tanahnya itu dari masing-masing, rumahnya yang bangun saya. Duitnya dari APBD, kita minta ada DPRD di sini, terus kemudian kita berikan kepada mereka. Sebenarnya akan banyak cara. Dan saya berharap memang rumah-rumah itu sekarang jangan satu-satu di tanah, kalau perlu naik. Kalau terbiasa naik dengan rumah susun, agak lebar, kualitasnya bagus, maka lebih banyak orang kita akan mendapatkan rumah. Bapak Ibu, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim,
saya launching KTP Sakti ini agar kemudian bisa melayani masyarakat lebih baik dan yang berhak akan bisa mendapatkan yang lebih baik. Program-program unggulan, program-program kerja dari Pak Ganjar akan berjalan dengan baik, mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Betul sekali ya, dan terima kasih sebelumnya kita mengakhiri kita hari ini. Dan bagaimana kalau kita seru-seruan bareng dan juga foto ya? Iya dong. Sekali lagi Mas Ganjar, Mas Tornun, sukses selalu, tetap semangat. Iya. Dan kita harus tetap mendukung, mensupport orang-orang baik dengan program kerja yang baik untuk Indonesia yang lebih baik. Amin. Betul. Amin. Ya, Ganjar Mahfud.